Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan buat tutorial lagi. Kali ini aku akan buat tutorial TikTok lagi dengan lagu Cintamu Senyaman Mentari Pagi, yang pastinya tuh kalau kalian tahu trend itu, jadi kalian ngeditnya kayak pakai emoji gitu terakhirnya gitu, terus dengan kata-kata kayak gomba atau paper gitu. And jadi aku akan ngasih tahu tutorial kayak gimana. Sebelum video ini mulai, jangan lupa yang belum subscribe ke aku, klik di subscribe button down below. And jangan lupa di like dulu videonya. And just get started on with the video. Ini video yang aku pakai, jangan lupa kalian kasih teksnya, durasinya dikit aja ya. Dan di sini kalian disable teksnya dan kalian bakal tahan pause-nya kalian biar gampang di screenshot dan di edit. Buka aplikasi InShot, klik video dan new plus untuk memilih video Anda, klik lagi yang mana videonya. Di sini aku adjustin beatnya stop di mana ya. Kalian perhatiin. Nah, kan ini berhenti di sini. Nah, habis itu aku geser dikit. Terus aku screenshot ini. Dan kalian just split the clip where it's kayak stop di mana. Jadinya kayak gitu. Misalnya. Terus kalian ke aplikasi PixArt untuk tambahin stiker-stiker lucu ini. Oke, kita akan klik the plus, terus abis itu pilih the picture yang mana kita mau edit. Terus abis itu kalian tinggal crop it. Size-nya yang pas ya untuk nge-crop ini. Klik apply kalau udah selesai nge-crop-nya. Dan pilih stiker. Di sini aku type in glasses karena aku mau pakai kacamata gitu biar lucu. Aku pilih kacamata putih ini dan adjust it properly. Terus aku di sini type in heart emoji biar cocok sama kayak kata-katanya gitu juga. Aku pilih yang pink ini. Di sini aku lagi adjust bagusan di bawah atau di atas. Akhirnya aku taruh di atas dan adjusted kayak digedein gitu. Dan aku hapus dengan eraser tool di PixArt, menghapus muka kalian. I mean menghapus stikernya. Oke, itu kan udah aku hapus. Tuh, udah aku hapus. Abis itu klik on apply. Di sini aku pilih stiker lagi. Aku pilih stiker fire emoji. Aku pilih yang ini, yang rame. Di sini aku taruh di bawah and just adjust it, maunya di mana terserah. Oke, abis itu kalian klik apply kalau udah taruh stikernya. I wanna be with you, jadi kayak awan gitulah.
kalian adjust teksnya juga biar terlihat jelas di mana. Di sini aku pakai warna keping pink pink peach gitu, tapi aku taruh bordernya warna putih biar lebih jelas lagi. Di sini aku adjust bener-bener, soalnya ini yang paling pentingnya kan teksnya juga itu. Jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini dan klik apply. Abis itu kalian just klik on next. Abis itu kalian just save it ke foto galeri kalian. Abis itu balik lagi ke aplikasi InShot, klik video slash foto, pilih foto yang kalian dekorasi tadi, ntar keluar. Nah yang ini yang tadi kalian offin dulu. Di sini aku kasih speednya 7.1 detik. Kalian import musiknya lagi dari extract audio from video, pilih yang lagu TikTok yang tadi. Ini tuh sama yang sama TikTok yang tadi kita bikin. Nah ini kayak hasilnya gitu tuh, jadi kayak pas gitu. Dan kalian tinggal save aja, ntar aku kasih tahu hasilnya yang lebih bagus kayak gimana. Oke, jadi kali ini tutorialnya di sini dulu. Menurut aku, ini TikTok trend paling gampang dan tidak membutuhkan waktu banyak. Ini butuh paling ya paling lama 3 menit sih menurut aku. Soalnya ngeditnya gampang banget sih menurut aku. And ya, yeah, semoga kalian suka video ini. Don't forget to click subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ke teman kalian semua yang pengen buat trend TikTok biar gampang. And yeah, thank you guys so much for watching, and I'll see you di video aku nanti. Bye bye.